kacang atau lagi lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali berjumpa dengan saya Sam Kelana. Pada kesempatan sore hari ini, selamat pagi tapi sudah sore. Berarti semangatnya yang harus pagi saudara. Kali ini saya mau review aglonema di kebun saya. Beberapa hasil dari saya berburu juga ada, dan beberapa tanian saya, dan beberapa koleksian saya. Saya kasih harga spesial buat sampean-sampean. Buat sampean itu bahasa Indonesianya Anda. Ya, buat Anda saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, satu nusa satu bangsa, satu tanah air tercinta Indonesia. Apa saja bunganya? Yuk, kita mau, ini saya punya apa ini? Kocin batik red rose. Nah, ini masih saya kasih air ajaib lagi. Biar kinclong-kinclong saudara. Kita gosok-gosok-gosok lagi. Ini daunnya sudah mulai ngeplong, yang kemarin sudah terjual sama Pak Sopo ya. Tapi belum saya packing, masih katanya suruh di sini dulu sebentar. Biar nanti kalau sudah siap beliau mau ngabari suruh dikirim. Ini tuh kan nih. Nih, kinclong toh. Tuh seperti ada minyak-minyaknya gitu. Daunnya menjadi lebih apa ya, terlihatan kekar. Air ajaibnya harganya 50.000, di video sebelumnya ada. Ini kocin batik red rose induan. Daunnya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Daun 11. Nih, sampean tahu harganya kalau kocin red rose seperti ini, kocin batik red rose saya ngomongnya. Harganya masih sangat fenomenal. Tapi saya kasih harga spesial di video ini. Ini daunnya banyak tadi ya, sudah saya hitungkan. Saya kasih harga murah. Sangat murah. Di bawah standar, tapi mohon maaf hanya satu ini. Ini saya kasih harga 250.000 saja. Nah, tuh besar loh, 250.000 saja. Oke, selanjutnya ini kita taruh dulu. Setelah kita kisik-kisik, kemudian saya punya apa lagi? Dut Anjamani jumbo. Dut Anjamani yang jumbo-jumbo, saudara. Ini dilihat daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rata-rata daun 12, pokoknya 10 lebih daunnya. Jumbo sekali, besar sekali. Nih saudara, nah, di review. Dilihat, cantik sekali. Mau saya dilihatin di kamera atau dil-dil? Agak munduran gitu loh. Nah, tuh kan, jadi bunganya terlihat sempurna. Tuh, harganya saya kasih murah 120.000. Harga asli 150.000, saya turunkan menjadi 120.000. Silahkan, monggo. Oke, selanjutnya ada lagi, saya punya Red Legacy daun 12 anak samping. Anak samping itu bukan cacah batang ya. Kalau hasil cacah batang itu kecil-kecil. Kalau anak samping misah dari indukan, daunnya sudah lebar-lebar. Tuh, nih. Baru anakan daunnya sudah selebar ini. Tuh. Daun 12. Harga aslinya saya biasa menjual dengan harga 180.000, paling murah 170. Saya kasih harga spesial di hari ini 150.000 rupiah. Anak samping, bukan kaleng-kaleng. Tanian lokal asli. 150.000. Oke. Tisu. Nah, tisu-tisu sang putih si tisu. Ini legendaris. Cantik sekali tisunya, kita jual dengan harga Rp40.000. Alhamdulillah kemarin banyak yang pesen. Mas, saya sekali pesen 3. Mas, saya pesen lagi 10. Siap kirim pokoknya. Nah, kalau yang beli banyak, tentunya kita berunding di WA. WA saya ada di deskripsi ya. Harganya saya kasih khusus kalau yang beli banyak, apalagi mau dijual lagi saudara. Kita yang penting sama-sama untung, namanya orang jual beli. Yuk lanjut. Apalagi nih, Big Roy. Ini yang ini sudah direview si Fadil. Yang ada stoknya yang saya sampaikan. Ya, yang ada stoknya banyak. Ini seperti ini, Diven Candi. Diven Candi hanya 35.000 saja. Oke, kalau beli 3, 100.000 saja. Diven Candi sudah banyak daunnya. Oke, kita lanjut masuk ke kandang. Kleng, kleng, kleng. Ayo ke sini. Iya.
masuk ke kebun, saya punya peladi, saya punya gurita. Peteng banget mas. Peteng gelap. Ini saya punya gurita saudara ya. Nah, tadi gangguan teknis kameranya. Ini guritanya sangat cantik. Gurita itu harganya sekarang masih naik terus. Ini gurita ini saya jual dengan harga Rp300.000. Oke, guritanya sangat cantik, Rp300.000 coraknya. Sama lihat gurita asli ya. Ada yang mirip dengan ini, itu bukan gurita. Ada yang mirip saja. Hati-hati kalau beli gurita kalau bukan dari sumber yang asli. Nih, lihat ya. Oh, kemarin ada yang masih bingung alamat saya. Alamat saya ada di Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saya asli orang Jawa. Jadi mbah-mbah saya itu transmigrasi zaman Londo ke Lampung ya. Asal muasal saya dari Magelang, Komplek Borobudur itu. Yuk, selanjutnya. Nah, ini yang red rose yang sudah ngeplong ya. Rosin batik red rose yang sudah ngeplong tuh, sudah saya poles, Pak. Buat sampean khusus sudah saya poles, sudah warnanya menor pakai air ajaib. Tuh kan? Nih, ini yang sudah terjual. Harganya 200 yang ini. Oke. Heng-heng juga sudah terjual. Selanjutnya saya punya, yuk kesinilah, Dit. Green Legacy. Green Legacy jumbo, cantik sekali, ini udah besar. Nah, Green Legacy jumbonya sudah besar. Ini saya jual dengan harga Rp400.000. Green Legacy sudah jumbo indukan. Ini saya dikasih sama Mugo, Mas Mukmuk channelnya. Ini saya dikasih, tapi saya jual saja. Nanti kalau dia kesini nanyain, ya nanti pokoknya ya biarin, saya jual aja. Ya mau buat beli semen, saya bangun rumah. Yo, saya punya apa lagi? Ini ebony saudara, warnanya sudah ngeplong, ngeping daunnya. Yang ini entah kenapa dari dulu daunnya seperti ini enggak lonyot ini. Ini bukan lonyot ini daun ini, tapi memang warnanya unik. Tuh, seperti ini, tangan saya tembus. Ini bukan lonyot ini, masih keras daun ini. Yang ini warnanya sudah cantik sekali, ngeplong. Ebony kalau sudah ngeplong seperti ini harganya wow. Sekarang lagi naik daun, kocin ebony mengalahkan si Sultan Brunei alias kocin Pancawati. Itu sudah kalah sekarang, kalahkan dengan kocin ebony. Kebetulan saya adalah petani kocin ebony, maka saya bisa memberikan harga yang spesial, lebih murah dari yang lainnya. Atau mungkin saya malah lebih mahal, ya nggak apa-apa. Tapi saya jamin kualitasnya, asli tanian saya, jaminan. Kalau lonyot di jalan, rusak di perjalanan, dengan fatal kerusakannya saya ganti langsung. Nih kocin ebony yang ini daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, daun 9 sudah besar. Ini saya kasih harga Rp1.000.000. Monggo di review Til, biar tahu keunggulan kocin ebony. Sangatlah cantik tuh. Nah, oke, selanjutnya yang mau ini Dut Anjamani rumpun banyak. Rumpun 8 atau 7. Rumpunan banyak ini, Dut Anjamani yang suka rumpun-rumpun ya, saudara-saudaraku. Tuh, yang suka rumpun-rumpun, rumpunnya banyak sekali itu di dalam. Tinggal nerusin sampai ngerawat. Ini sangat banyak rumpunnya, dilihatin tuh. Wah. Ini juga harganya mahal. Nah, kalau saya ngomong mahal berarti kualitasnya memang saya jamin. Ini asli rumpun, bukan grouping, saya nggak pernah grouping. Pokoknya ya. Kalau sampean sudah pernah kecewa beli rumpun ternyata groupingan, insya Allah kalau beli dengan saya jamin kalau rumpun pasti rumpun. Kalau groupingan saya dijewer saja. Ini Dut Anjamani rumpun saya jual Rp1.000.000 sesuai dengan kualitas. Saya punya kocin aneh loh. Ini namanya kocin apa? Ini ngeplong-ngeplong seperti Sultan Brunei, tapi kok bukan Sultan Brunei, tembaga, mungkin tembaga apa ya. Nah, ini beranak satu nih. Dilihat anaknya juga ngeplong daunnya. Nih, Dil, di bawah nih. Nah, ini saudara, ini anaknya juga sudah ngeplong, anak satu ya, daunnya. Loh, ini induan loh ini, utuh. Batangnya panjang ke bawah. Ini saya jual dengan harga berapa ya? Daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daun 10, kalau nggak salah daun 10 ini. Ini saya jual dengan harga Rp500.000. Beranak satu, induan beranak satu, monggo. Yang berminat, yuk lanjut. Ini kocin Pancawati alias Sultan Brunei jumbo. Daunnya, wow. Monggo, nih
daunnya jumbo sekali, lebar sekali. Tuh, jari saya sampai saya begarkan seperti ini. Daunnya ngeplong ya. Tuh. Mantap. Harganya berapa, Mas? Ini harganya mahal juga, Saudara. Yang ini saya kasih harga Rp700.000. Monggo, ini batang masih panjang di dalam. Induan. Yuk, pocine boni lagi. Saya punya daun 3. Daun 3 tapi warnanya ngepink. Tuh, ya, daun 3 plus tapi ngepink. Batang bawah panjang bisa ditani. Ini saya kasih harga Rp400.000. Yang berkenan silahkan. Oke, selanjutnya apa lagi, Mas? Saya punya, nah, ini Pride of Sumatera nih. Lihat nih, Pride of Sumateranya, daun yang anakannya rusak nih. Dilihat penanganannya gimana, Mas? Kalau daunnya seperti ini, lonyot, kita potong saja. Cis, di sebelah sini. Ya, daun ini kita potong saja, kita buang. Dikelupas boleh, atau dipotong pakai silet yang tajam juga boleh. Ini bahaya kalau tidak dipisah ya. Ini bisa-bisa nanti penular. Maka ini setelah kita potong aman. Ini anaknya daun 2. Kalau ada yang mau silahkan. Ini black Sumatera, black yang hitam, yo. Nah, lain dengan yang tadi ya, yang di depan sana tadi. Lain. Ini harganya Rp1.200.000 kalau ada yang mau beranak original. Ini ada lagi saya punya rumpunan. Nih. Lady Valentine kinclong. Mas, kok daunnya punya saman kinclong-kinclong, kenapa sih? Saya punya air ajaib, harganya Rp50.000 pokoknya. Tuh, kemarin saya packing, hari ini juga packing juga, alhamdulillah setelah dipakai jadi kinclong. Tuh. Nih, rumput 4, Saudara. Saya kasih harga Rp650.000 saja. Rp650.000. Kalau mau nego di WA, monggo yang suka Lady Valentine ping-ping asli rumpun bukan grouping. Kalau grouping jewer kuping. Nah, oke. Okay. Iya. Kemarin banyak yang sambat. Sambat itu apa ya? Yo, mencurahkan isi hati katanya anu dapat katanya rumpun ternyata grouping, makanya beli di sini. Kalau beli di sini saya jamin rumpun ya, rumpun saya ngomong. Mikronya ya jumbo-jumbo nih. Tuh, tuh. Yang ini lebih jumbo nih. Nih. Tuh, mantap Rp50.000-an. Kocin pelangi saya masih tani sebelah sana, ada kocin pelangi dan lain-lain. Yuk sini, Den. Saya punya kocin besar. Nih, Saudara. Kocin besar warnanya sudah cantik sekali. Nih, tinggi kocinnya ya. Tingginya segini. Wah. Oke, saya kasih murah. Ini saya kasih harga murah spesial hanya Rp70.000. Nih, besar ini. Tuh ada dua ya, Saudara. Satu, dua. Nih. Itu ya, jelas Saudara ya. Tuh. Ini besar loh ini, tinggi, besar. Kita taruh di review deal. Tuh, ada dua ini aja. Tuh, dari samping sini kalau biar terlihat besarnya, tingginya. Tuh, cantik sekali toh. Enggak mundur lagi biar full. Tuh. Hanya Rp70.000 saja, hanya dua itu. Kemudian saya punya Harmoni. Harmoni itu daunnya bulat, Saudara. Nih, Harmoni bulat toh. Daunnya bulat, cantik. Ini harganya hanya Rp40.000 saja. Yuk, selanjutnya saya punya apa lagi? Di sini ada namanya kocin tembaga. Nah, ini kocin tembaga. Poles dulu biar cantik. Nah, belakangnya putih. Tuh. Kemarin rebutan kan? Makanya segera giliran dibeli orang kecewa. Makanya cepet saya punya hanya sedikit, saya petani kecil loh. Tuh, kocin tembaganya saya kasih harga ini daun 1, 2, 3, 4, 5, 6 daun 6. Ini batangnya utuh, akarnya yang baru-baru. Akar-akar yang baru itu sudah banyak di dalam, sudah ada akar produktifnya sudah banyak. Ini saya kasih harga Rp100.000. murah wis. Yang ini suksom. Ah, ini Bu Win kemarin saya tawarin nggak mau, ya sudah, kan ada dua, yang satu dibeli sama Bu siapa sih ya, lupa. Nah, yang ini tinggal nerusin warna nih. Ini asli suksom, suksom tanian lokal, warnanya belum keluar karena terlalu rimbun, kurang cahaya, jadi warnanya tidak keluar. Nah, ini kalau saya rawat insya Allah cepat keluar warna lagi. Ini yang ini loh udah mulai saya rawat nih, udah
mulai terlihat warnanya. Udah 150 saja suksom. Nah, mirip kocin, tapi belum ngeplong saja. Nanti kalau sampean enggak beli ini, nyesel. Ora tuku getun pokoknya. Nih. Kemudian apa lagi? Nih, kocin tembaga lagi. Ini kemarin di PHP lagi. Nasibmu nak. Udah didilkan 200.000 PHP. Lah udah ngeplong seperti ini loh. Tuh, lihat nih. Sunres, ada yang ngomong sunres. Ada yang ngomong kocin tembaga. Saya ngomongnya kocin tembaga lah ya. Nih, cantik sekali daun baru pupusnya ini. Wih, calon besar dan ngeplong. Nih, pupus ini kelihatan sudah calon ngeplong ini. Itu harganya tetap saya kasih harga 200.000 karena ini besar induan. Oke, selanjutnya apa ya? Ini kocin tembaga varian, namanya kocin tembaga varian yang sudah ngeplong-ngeplong, yang sudah jadi seperti ini jadinya, tangkainya putih. Tuh. Daun belakangnya cantik sekali. Ini yang sudah jadi ya, Saudara. Tuh. Harganya berapa? Kalau yang ini saya kasih harga mahal karena warna sudah jadi rawatan saya. Saya kasih harga Rp250.000. Monggo, kocin tembaga varian yang sudah jadi. Yuk, lanjut sini, Dil. Saya punya ini kan, Red Legacy tadi stoknya ya masih ada ya yang di luar sana tadi. Nih. Cantik sekali kan? Ini anak samping, Saudara, bukan cacah batang. Saya punya yang spesial. Iya. Ada yang tahu ini apa? Silakan ditebak. Apa ini? Kok merahnya full seperti ini, cantik sekali. Kansa? Kansa? Bukan. Ini kamu, dilihat. Kamu Kansa. Yang ini dilihat daunnya. Merah merona. Apa? Yang sebelah sini dilihat. Ini apa? Ini adalah Siam Aurora, Saudara. Siam Aurora sudah cantik seperti ini, mutasi. Saya jual dengan harga Rp50.000. Siam Aurora mutasi jadi full merah. Rp50.000. Monggo siapa cepat dia dapat. Silahkan diteruskan. Ini masih daun 1, 2, 3, 4 plus dia tidak rubah menjadi warna hijau lagi. Kalau sudah daun seperti ini, insya Allah tinggal neruskan, dia mutasi terus. Silakan, Rp50.000 saja. Cantik sekali warnanya. Jos. Oke. Kebetulan di sini saya punya lipstick-lipstick juga. Yang ini lipstick klasik ya. Ini lipstick klasik warnanya ngepink. Tangkainya pink, kita kisik dulu biar cepat laku, Saudara. Ini tanian saya asli. Ini lipstick klasiknya. Kalau klasik itu harganya lebih mahal dari lipstick biasa. Ini yang sudah mulai mutasi nih, Saudara ya. Ini dilihat yang sudah mulai mutasi. Cantik sekali. Tuh. Kayak lotus, kayak kansa. Hehehe. Ini murah saja yang seperti ini harganya Rp50.000. Nih, Rp50.000. Kalau yang sudah besar segini besarnya, ini saya kasih harga Rp60.000. Berbeda dengan ini namanya lipstick pink, daunnya lebih tipis, Saudara. Tuh, dan ini daunnya lebih tipis nih. Beda kan? Sekilas mirip, tapi lain. Tuh, ini hanya seret tengah sama seret lipstick pinggirnya. Kalau ini serat-seratnya juga bisa ngeping. Kalau yang ini hanya 30 ribuan yang ini. Monggo kalau ada yang berminat. Oke. Wih, pink Dalmatian. Saya punya babyan yang suka baby-baby. Cepat berebut. Nih, baby pink Dalmatian daun 2, 2 plus. Daun 2, daun 2 plus. Pink Dalmatian ya, 50 ribu. 1, 2. Lihat ini. Ada, tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, Saudara. Pink Dalmatian baby daun 2. Harganya 50 ribu saja. Wis, gendang. Capek juga ya. Nah, si Patil juga kayaknya yang nguting ini sudah kecapean. Tiga puluh menit. Berapa? 20. Oke, cukup ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Lanjut video besok, tentunya lebih menarik lagi. Saya mau kasih harga spesial lagi. Jangan lupa tadi Dut Anjamani yang tadinya 85.000, saya kasih harga 65.000. Segera sebelum kehabisan.
pokoknya gendang dibeli dut anjaman ini sudah merah-merah tadi. Syukran kasiran alaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara.